darah terkuat berdaya saing dalam bekerja tapi mari kemudian juga ada nanti ada perekaman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anakku selamat pagi semuanya. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Hari ini pelaksanaan ujian sekolahnya terakhir ya. Ya, hari terakhir mata pelajaran bahasa Inggris dengan kejuruan. Ya, mudah-mudahan hari ini lancar-lancar selalu. Nah, berarti kalau setelah itu berarti kalian nanti di rumah ya. Dirumahkan saja sambil menunggu pengumuman ya. Pengumumannya tanggal berapa? Tanggal 3 Juni. Nanti hari Senin atau hari Selasa setelah kalian melaksanakan ujian sekolah, Bapak akan menerbitkan surat yang namanya surat keterangan telah menyelesaikan ujian sekolah. Nah, di mana surat itu bisa dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan tanpa harus menunggu yang namanya SKL. Tentang waktu dari hari ini ke tanggal 3 relatif sebentar ya. Jadi ya baiknya nanti Bapak atur waktunya. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak harapkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, tentunya kalian jangan ada hura-hura, jangan ada apapun lah, berlakulah bijak. Ya, bisa dipahami ya. Oke, di sini juga ada Bu Firji. Di hari ini terakhir, Bapak sempatkan ini mengambil video ya. Nanti jangan lupa sepeninggal kalian, jangan tinggalkan ya KTP channel ya. Ya, tetap pantau aktivitas sekolah. Ya, aktivitas sekolah, kemudian bagaimana cara mengobati rasa kangen kepada Ibu Firji. Ya, tinggal klik ya KTP channel aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ya, sehat selalu. Nah, di sini juga ya ada Mina, Wandi, dan seterusnya. Ya. Wah. Oke, terima kasih ya. Oke, selalu untuk semuanya. Oke, saat ini saya berada di lantai 3 ya, SMK YKTB 3 Bogor, memantau persiapan prepare untuk ujian sekolah hari terakhir nih. Mata pelajarannya adalah bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah nih. Ada pengarahan Bapak Kepala Sekolah, ada Pak Lili juga sedang memeriksa ujian. Nah, di sini kelas 12 PDP. Nah, sekarang baru disampaikan pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang lainnya tadi yang harus kedepannya nanti di situ akan terbukti ya, tidak selamanya anak yang jadi bintang di kelas dia akan dapat berprestasi.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sambil video ya. Malum ini hari terakhir selesai ujian sekolah. Ya, hari itu berarti mulai besok kalian berada di rumah masing-masing ya. Sambil menunggu pengumuman kelulusan yang akan dilaksanakan pada tanggal. Kelulusannya kapan? Tanggal 3 Juni. Ya, tanggal 3 Juni. Spesial untuk BDP akan Bapak anterin langsung ke rumahnya masing-masing. Tapi sediain ayam bakar ya Pak ya. Pengumumannya nanti bisa lewat surat kalau ini, kalau nggak bisa ambil di sekolah. Pokoknya tunggu aja, pantau di grup. Jangan dulu keluar dari grup. Nah, selesai ujian sekolah, nanti kalian akan diberikan surat keterangan telah melaksanakan ujian sekolah. Karena waktunya terlalu berdekatan, kemungkinan surat keterangan sudah menyelesaikan ujian sekolah mungkin akan langsung diganti dengan SKL, surat keterangan lulus ya. Insya Allah biasanya walaupun hanya selembar surat yang menamakan surat keterangan itu bisa dipergunakan sebagai bahan untuk melamar pekerjaan. Jadi jangan sampai menunggu ijazah dulu terbit, pakai aja SKL kalian nanti terima yang asli, fotokopi legalisir buat kurikulum vitanya, daftar riwayat hidup dan lainnya. Kalian bisa langsung melamar pekerjaan. Insya Allah lah, lulusan SMK itu akan bisa mendapatkan pekerjaan. Yang penting ada motivasi, ada niat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, jangan sampai selama kalian berada di rumah, itu selalu mengurung diri, ya, berdiam diri. Kalian harus aktif mencari pekerjaan, mencari informasi kapan dan dimanapun informasinya ada dari medsos dan seterusnya. Jadi kalau diawali dengan diam, maka selamanya kalian akan diam. Saya paham ya? Ya, hari ini Bapak sengaja memvideokan sambil Bapak bicara supaya kalian ada kenang-kenangan. Bapak juga ada kenang-kenangan ya, tentunya akan Bapak simpan, didokumentasikan di YKTB channel. Mohon maaf dan mohon izin supaya kalian kalau kangen ke Bapak, ke sekolah, ke SMK YKTB tanpa harus datang jauh-jauh ke dari rumah ke sekolah, cukup aja klik YKTB channel ya Pak Lilik ya. Nanti akan bisa melihat Pak Lilik ya, ibu-ibu guru yang lainnya, aktivitas YKTB. Ya, itu yang Bapak sampaikan. Salam hormat buat orang tua kalian. Yang penting tong jaga kesehatan. Kemudian buatlah sekolah menjadi bangga kepada kalian. Ketika kalian 1 atau 2 tahun datang ke sekolah, ya tunjukkan bahwa kalian punya rasa bangga. Pak, alhamdulillah setelah saya lulus saya bekerja di A, di B, berkarir. Ya. Alhamdulillah pasti semua guru akan bersuka cita. Alhamdulillah ini ternyata pendidikan di SMK YKTB itu berhasil. Ya, sampaikan kebahagiaan kalian ketika datang lagi, kembali lagi ke sekolah, ke SMK YKTB 3 Bogor. Kemudian hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan,
Bapak mohon tolong dibantu sekolah juga ya KTB 3 Bogor. Sepeninggal kalian, tolonglah berikan kami kenang-kenangan sekolah. Apa kenang-kenangannya? Dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023, cobalah kalian memberikan motivasi kepada para lulusan SMP, MTs di tempat tinggalnya masing-masing untuk mendaftarkan ke SMK YKTB 3 Bogor. Tolong rangkul, berikan pengarahan, dibawa ke datang ke sekolah. Ya insya Allah untuk pengganti-pengganti transport adalah begitu ya. Tidak banyak, tapi alhamdulillah kita bersyukur. Ya itu yang Bapak sampaikan. Ada yang pertanyaan dulu? Ya siapa tahu kalian nanti kalau udah beres ulangan langsung kabur kemana-mana begitu ya. Ya Bapak harap semuanya sehat, jangan ada kegiatan apapun setelah selesai ujian. Masih ada satu lagi ujian teori kejuruan. Ya. Bapak kirim, ini baterainya sudah selesai? Nah, enggak, kalau sudah Bapak kirim token yang kedua. Nah, ini merupakan RPL ya, ruang 3. Hal-hal tersebut perlu diucapkan dan Bapak sangat tidak ingin begitu pada saat kami terjun ke masyarakat mereka ya orang tua ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi intinya sama dengan Bapak. Ya, ini merupakan hari terakhir. Bapak harapkan kalian setelah selesai hari ini bukan berarti berhenti untuk belajar. Ya, belajar itu adalah sepanjang hayat. Ya, mencari ilmu itu sepanjang kita hidup, maka kita disarankan terus mencari ilmu. Ya, untuk itu Bapak harapkan jadilah anak-anak yang berprestasi. Setelah selesai ujian sekolah, nanti akan terbit surat keterangan lulus ya, nanti akan buatkan. Nah, berbekal selembar surat tersebut, kalian bisa manfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus menunggu ijazah dulu. Paham ya, maksud Bapak ya? Nanti akan Bapak share, terus jangan keluar dari grup forum siswa, sehingga komunikasi akan terus berjalan, ya, sampai akhirnya kalian ajak. Ya, Bapak harapkan hari ini bukan hari terakhir sebenarnya, tapi sebagai awal perjuangan kalian nanti ke depan. Ikuti dan berprestasi terus di kehidupan-kehidupan lain di masyarakat. Ya, kemudian Bapak, kenapa Bapak pakai tayangan video seperti ini? Supaya kalian nanti terus mengingat ya KTB 3 Bogor beserta Bapak dan Ibu gurunya, ada Pak Pajar. Ya, nih ada Pak Pajar dan guru-guru yang lainnya. Nah, apabila kalian kangen, nanti jangan lupa